Udah 1 jam lebih kita mencari belum ketemu. Ini ditemani sama Pak Dejan, warga sini ya. Kita mencari teman-temannya yang tadi berpencar. Ini saya tinggal orang dua. Ini satu kampung mencari demi keluarganya ketemu. Warga sini rukun-rukun banget lur. Ada saudaranya yang hilang, kita cari bersama-sama. Ya. Kita lewat jalan ini soalnya situ udah dicari lur ya. Dicari. Dan kita ke rumahnya dulu, ada info gimana. Ya. Nanti kalau belum ada info, kita cari lagi dan kita lanjutkan pencarian apa istirahat. Ini ada suatu jalan, kayak jalan ya. Ini kayak jalan. Iya, jalan dia ya. Nah, jalan. Saya ini. Kok judak? Kok omah kuwi? Yang membalan. Oh. Iki awake yang jalan nih. Jalan sar apa jan iku ya ana yang lan. Ini ya lara, sik lara. Hah? Iki dijangka kena apa ya, Medon? Kandang. Iki. Iki sampai kandang les kebunan. Oke. Oh iya, iki omahe Pak Parni iki. Oh iya, alhamdulillah. Ini tembus sampai rumah tapi belum ketemu lur. Belum menemukan sesuatu. Ya. Hati-hati. Jalan yang el. Walah. Mbah. Lah. Brak Reni temahane iki mengko tak krelek wong sing golek iki mengko ae. Wah, aku tak semula kok mengharap marani anakku kok mleh trawe. Lah koyo iki obore kok meh HP. HP oborku. Iku Lampune kandangku pedot. Ha petang. Ha kok goblak karo aku mengko gebrak suwar. Kandang. Yuk kita lewat jalan. Kita menembus ke jalan mana ya? Kono ki jero de yo. Lewate? Oh iya iya. Lewate sar ya? Oke. Oke. Kita masuk lagi ke hutan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita menemukan rumahnya. Dari rumah ini sekitar ada 200 meteran. Ya. Hai, assalamualaikum. Hei, sawang. Kita masuk ke hutan Kapulogo. Kapulogonan. Ya Allah. Semoga di malam hari ini bisa ketemu, kasihan saudaranya, kasihan kerabatnya yang menanti. Ya, sentrakannya menanti. Ya deh, iki ning kayu gede. Yo, ayo bateri kene. Oke, ini sampai hutan besar ya. Hutan besar ini, assalamualaikum. Saya cari ini di pohon besar ini enggak ada lor. Wah, besar banget. Wih. Oke. Yang tinggi. Orang.
Oke. Kandang apa? Oh, nak kandang ini. Oke. Ini kayu-kayunya besar-besar, Lur. Agak ngeri. Ya, info. Infone rono iki. Wong. Kirungkut enggak iso liwat awake. Ya Allah. Ada curah, enggak bisa lewat. Soalnya malam, Lur. Kalau siang ya. Nih. Aduh. Diteman dua orang, Lur, saya. Tinggal dua orang, yang lainnya kemana ini enggak tahu. Pencar soalnya. Lur, kita masuk jalan lagi nih. Lewat situ enggak ada. Otomatis kita turun dulu. Ya, mencari info yang di bawah ya. Info teman-teman. Iki kok kayak ana gedang-gedang. Iya. Ya. Biasanya ditaruh di pisang. Loh, ini kita lewat sini ya, Lur. Masuk perhutanan lagi. Ikan ada dalam niki. Ayo dilewati. Dilewati. Urung. Ben esek tak sor kae. Oke, kita masuk ya, masuk ke gang ini ya, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke gang sini. Halo sahabatku. Halo, di sana ya. Ayo kita ke sini lagi, Lur. Kita mencari yang di sini. Iki wis kayu gedene iki. Iki kayu apa iki? Oh, kambil. Kambil. Kae. Santer-santer ngisor kae. Kene kono kae. Kene dalan. Heh? Endi? Oke, kita masuk lagi ke sana. Oke. Jadi kita masuk ke rumah Suwong. Wah. Rumah siapa sih Suwong? Suwong di rumah Suwong juga. Oh. Sudah sama. Oke. Ya. Sampai kelar kemeringat. Gabias. Gaung. Perpohonan. Kita lewat kene. Ya. Lewat kene deh. Ya, assalamualaikum. Ini temanku di sana, Lur. Nah, mencari sesuatu. Bude saya hilang dari pagi sampai malam belum ketemu dan dicari sama warga, semua warga di sini, Lur. Lanjut lagi.
sudah berkeringat. Urang sing balik to, wong-wong. Iki isane sing bedhe balik, San. Surat. Oh, alah kan surat. Nom-nom iki, San. Lah, bener. Lah wong tuwa iki ndak mbalu iki. Aku nek Yes, saya ikut wang mang rong balik berarti ya. Grup yang blok Pak Sarji? Rong enek. Sarji nek sambilan rong. Yang sambilan karena aku neng kono aku dua aku besar kayaknya sampai tekan dua. Lek grup Pak Sarji bening di. Iya, karena gelap ra. Oh iya iya. Ya piye piye, urung ana info. Urung ana. Wah, sampai teko ndawur sersoba aku mang. Oh. Oh no. Oke. Kita lanjut ke arah sana lur. Pi bloke Pak anu wong Sarji mong arah ndi? Wong. Kamu ngiring kanan terus rene. Oh, terus rene. Urung ana info nih.